السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segenap para hadirin rahimakumullah, terlebih dahulu saya mengingatkan kepada diri saya dan segenap saudara-saudaraku, bertakwalah kepada Allah, jalanilah perintah-perintah Allah, jauhilah larangan-larangan Allah. InsyaAllah kita selamat, kita bahagia, kita beruntung selalu di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini kita memasuki tanggal 28 dari bulan Rajab. Sebagaimana kita ketahui, mayoritas ulama, walaupun bukan semuanya, mayoritas ulama berpendapat bahwa peristiwa yang agung Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam terjadi pada malam 27 Rajab atau tanggal 27 Rajab. Mengenai tahun kejadian Isra dan Mi'raj juga terjadi khilafiyah antar ulama. Ada yang mengatakan tahun ke-10, namun dibantah oleh banyak ulama karena tahun ke-10 adalah tahun di mana Sayyidati Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, yaitu bertepatan pada bulan suci Ramadan, kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan diketahui bahwa di masa hidupnya Sayyidati Khadijah radhiyallahu taala anha belum menjalankan yang namanya kewajiban salat 5 waktu dalam sehari semalam. Sehingga mayoritas ulama berpendapat bahwa kejadian Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, yaitu 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam ke Al-Madinatul Munawwarah. Segenap para hadirin, kita ikut dengan pendapat malam 27 Rajab 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, wallahu a'lam bissawab. Kemudian para hadirin, ketahuilah peristiwa Isra dan Mi'raj tidak pernah dialami oleh nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Hal ini adalah keistimewaan yang sangat teramat besar yang Allah berikan kepada nabi termulia, pemimpin para nabi dan rasul, Nabi kita yaitu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Setelah melewati ujian demi ujian, yaitu kesulitan demi kesulitan, namun beliau tetap sabar, beliau tetap berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ujian yang sangat berat ketika beliau berangkat ke Taif di tahun 10 dari kenabiannya, yaitu di bulan Syawal, ketika orang-orang Taif bukan malah menyambutnya, tapi menyambitnya, mencacinya, memakinya, ketika Allah datangkan 2 malaikat untuk mengikuti apa yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasib bagi masyarakat Taif, salah satu malaikat di antaranya malaikat Jibril dan yang satunya malaikat penjaga gunung. Ya Rasulullah, jika kau kehendaki, maka kami akan hancurkan Taif karena telah menzalimimu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaafkan, bahkan Rasulullah mendoakan mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu yang sebenarnya. Kemudian berkah jasa besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Taif saat ini masih tetap ada di muka bumi. Bahkan banyak keluaran Huffadzul Quran dari Taif. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Para hadirin rahimakumullah. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Isra ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang menjalankan di waktu malam bi abdihi, yaitu seorang hambanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mayoritas ulama Ahli Sunnah wal Jamaah berpendapat kalimat bi'abdihi bimakna biruhihi wa jasadihi, dengan ruh dan jasadnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan di waktu malam, lailan, menggunakan isim nakirah. Lailan artinya apa? Sebagian dari malam, tidak seutuhnya waktu malam, tapi hanya sebagian daripada malam. Kalau seutuhnya waktu malam adalah waktu maghrib sampai dengan fajar, tapi ini hanya sebagian malam saja. Bahkan ada pendapat lain mengatakan hanya seperempat malam. Wallahu a'lam bissawab. Lailan minal masjidil haram, dimulai perjalanan Isra yang pertama. Minal masjidil haram, dari al masjidil haram yang berada di Makkah al mukarramah, negeri yang pertama ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, di mana sudah ada Ka'bah sebelum turunnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi Adam dikabarkan bertawaf di Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Masjidil Haram, tempat yang sangat mulia, yang apabila orang salat satu rakaat lebih daripada 100,000 rakaat di tempat yang lain. Segenap para hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala kembali menormalkan keadaan sehingga kita dimudahkan untuk berangkat haji, berangkat umrah, dan kembali seperti biasanya ke Al-Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Dimulai dari Al-Masjidil Haram, di waktu malam dijemput Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat, ada yang mengabarkan bahwasannya Rasulullah berada di rumah Ummu Hani, dan ada juga pendapat mengatakan bahwa Rasulullah ada di Hijr Ismail, dibangunkan oleh malaikat Jibril alaihi wa ala nabiyyina afdhalus shalawati wassalam dengan malaikat lainnya, kemudian sempat dibelah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicuci, kemudian diberikan hikmah yang banyak, kemudian para hadirin ditutup kembali secara baik, kemudian dibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada riwayat diajak tawaf terlebih dahulu, kemudian diajak menaiki buraq. Buraq adalah salah satu kendaraan yang dari surga Allah Subhanahu wa taala, kendaraan termewah, tercepat, terhebat, di mana buraq kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam warnanya putih, tingginya lebih daripada tingginya keledai dan lebih kurang dari tingginya bagel. Bagel adalah hewan peranakan dari kuda dan keledai. Jadi buraq tidak terlalu tinggi. Kemudian dinaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, yang Rasulullah menyatakan langkahnya sejauh buraq itu memandang. Kemudian para hadirin, singkat kisah, sampailah di Al-Masjidil Aqsa. Dinamakan Al-Masjidil Aqsa. Al-Aqsa artinya sangat jauh, karena letaknya sangat jauh dari Al-Masjidil Haram, maka masjid itu dinamakan Al-Aqsa. Kaum muslimin rahimakumullah, dari riwayat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masjid pertama ada di muka bumi. Rasulullah menjawab Al-Masjidil Haram. Thumma ayya Rasulullah, kemudian masjid apa lagi yang dibangun di muka bumi setelah Al-Masjidul Haram? Dijawab Al-Masjidul Aqsa. Berapa jarak waktunya ya Rasulullah? Dijawab 40 tahun.
Maka banyak ulama berpendapat bahwa Nabi Adam alaihi salatu wasalam berarti pernah beribadah kepada Allah di Al-Masjidul Haram dan juga di Al-Masjidul Aqsa. Dan begitu dari generasi ke generasi sampai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam didatangkan oleh Allah ke Al-Masjidul Aqsa. Sesampainya di Al-Masjidul Aqsa, dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam mengikat buraq di tempat yang biasa diikat oleh para nabi yang pernah menggunakan buraq. Di antaranya menurut riwayat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam pernah menggunakan buraq. Rasulullah mengikatnya. Di sini ada pelajaran yang besar. Pelajaran yang besar yaitu ikat dulu baru bertawakal. Walaupun itu adalah binatang surga yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Kemudian para hadirin dibawa masuk ke Al-Masjidul Aqsa oleh malaikat Jibril, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesampainya di dalam bangunan lama Al-Masjidul Aqsa, begitu Rasulullah masuk, ada ribuan manusia yang sedang menunggu kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ditanya oleh Rasulullah, man haula ya Jibril, siapa mereka? Mereka adalah para nabi yang dihadirkan oleh Allah untuk menyambut kedatanganmu di Al-Aqsa ini ya Rasulullah. Kemudian dikabarkan Rasulullah menjadi imam di antara para nabi dan rasul alaihim wa ala nabiyina afdalus salat wassalam. Hal ini juga pembuktian bahwa imam dari para nabi dan rasul adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan setelah salat diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam pilihan. Apakah Rasulullah ditawarkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pilihan? Yang satu berisikan khamar dan yang satu minuman berisikan susu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih susu. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, engkau telah memilih kesucian ya Rasulullah. Makna daripada semua ini adalah dalam hidup selalu ada pilihan, ada halal, ada haram. Siapa yang mau dekat dengan Allah, siapa yang mau dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka pilihlah yang halal. Apabila engkau memilih yang haram, maka engkau telah memilih jauh dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak Mi'raj. Mi'raj naik melewati 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha. Segenap para hadirin menggunakan tangga langit, dan dikabarkan bahwasannya Al-Aqsa adalah garis menuju tangga langit itu. Segenap para hadirin rahimakumullah, di setiap pintu langit ada penjaganya, ketat penjagaannya. Ditanya, "Man anta?" Siapa kamu? "Ana Jibril alaihi salam." Kemudian Jibril ditanya lagi, "Man ma'ak?" Siapa yang bersamamu? "Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apakah dia sudah diutus tentang ini? Sudah diutus tentang ini. Maksudnya dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baru dibuka. Kemudian di langit pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut kedatangannya oleh Nabiullah Adam alaihi salatu wasallam. "Marhaban," kata Nabi Adam, "selamat datang kepada anak yang saleh." Kemudian Nabi Adam mendoakan kebaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di langit kedua, Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Isa dan Nabiullah Yahya alaihima wa ala nabiyina afdalus salat wassalam, sebagaimana biasa bersalam di antara mereka. Kemudian di langit ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Di langit keempat, Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam. Di langit kelima, Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Harun alaihi salatu wassalam. Di langit keenam, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di langit ketujuh, Rasulullah berjumpa dengan kakek beliau yang wajahnya sangat mirip dengan beliau, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang dikabarkan sedang bersender duduk di Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur adalah suatu tempat yang istimewa, berada di langit ketujuh, di mana setiap hari dikabarkan 70 ribu malaikat masuk ke dalamnya dan tidak keluar lagi para hadirin. Hadirin rahimakumullah, kemudian dikabarkan Rasulullah melanjutkan perjalanannya
dan malaikat Jibril tidak bisa ikut bersamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk salat 50 waktu, dan menurut suatu riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun berjumpa Nabi Musa, Nabi Musa mengatakan mintalah keringanan kepada Allah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah meminta keringanan kepada Allah sampai bolak-balik dari menghadap Allah kepada Nabi Musa, kemudian kepada Allah lagi, akhirnya terakhir 5 waktu dan difadilahkan seperti 50 waktu. Segenap para hadirin, tidak ada protes dari Rasulullah. Rasulullah tidak protes kepada Allah. Justru di sini menunjukkan hikmahnya adalah bahwasannya tidak mungkin Nabi Musa dipertemukan oleh Rasulullah setelah berjumpa dengan Allah kecuali Allah yang pertemukan. Tidak mungkin Nabi Musa menyampaikan kepada Rasulullah mintalah keringanan kepada Allah kecuali Allah yang kehendaki Nabi Musa bicara itu. Dan tidak mungkin Rasulullah bisa balik lagi menghadap Allah kalau Allah tidak izinkan. Jadi semua ini menunjukkan bahwa bersyukurlah kalian hai umat manusia, beban kalian sudah dikurangi hanya 5 waktu saja, tapi berfadilah 50 waktu. Dan ini adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang nabi kalian yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Singkat kisah para hadirin, sebelum saya melanjutkan kisahnya, ada yang perlu saya sampaikan. Keistimewaan dari keajaiban daripada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah merupakan tanda dari kebesaran Allah, tanda dari kekuasaan Allah, tanda dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di mana terjadi di akhir zaman banyak orang mengagungkan bosnya melebihi dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dia sadari, mungkin dia sadar. Dan banyak orang mengagungkan makhluk dibanding mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah merahmati kita para hadirin. Inilah bukti daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala hal utamakan Allah, takut sama Allah, ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, sepulangnya dari peristiwa itu di waktu pagi, Abu Jahal menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya ada kabar baru apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa tadi malam aku telah diisrakan dari Al-Masjidil Haram menuju Al-Masjidil Aqsa, kemudian bisa kembali lagi sekarang pagi sudah ada di sini. Abu Jahal menganggap ini adalah kesempatan untuk menjatuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ini peristiwa tidak masuk akal, sehingga Abu Jahal mengajak tokoh-tokoh Quraisy yang waktu itu mayoritas yang masih kafir diajak untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menceritakan apa adanya. Kemudian mereka menertawakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena menurut hitungan jarak antara Al-Masjidul Haram menuju Al-Masjidul Aqsa kurang lebih 1239 km. Kalau menggunakan onta di masa itu kurang lebih sebulan sampai 40 hari. Ini cerita apa ini? Akhirnya mereka datang kepada sahabat dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abu Bakar. Namanya Abu Bakar. Dulunya namanya Abdullah, kemudian namanya Abu Bakar. Datang mereka kepada Abu Bakar. Mereka bertanya kepada Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "Apakah kamu percaya ada ini cerita tentang orang yang kau anggap nabi yaitu Muhammad putra Abdullah? Katanya dia tadi malam bisa pulang pergi dari Al-Masjidil Haram ke Al-Aqsa balik lagi ke sini." Abu Bakar balik bertanya kepada mereka, "Apakah betul itu perkataan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" "Betul." "Maka kalau itu perkataan Nabi Muhammad, lebih dari itu aku percaya." Itulah kehebatan Sayyiduna Abu Bakar hingga Rasulullah memberikan gelar kepadanya As-Siddiq. Para hadirin, ini merupakan suri tauladan buat kita semua. Kalau sudah masuk Islam, kalau sudah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan ragu dengan ajarannya. Semua ajarannya udah pasti benar, udah pasti berbawa dampak positif buat kehidupan kita, keselamatan kita dunia dan akhirat. Segenap para hadirin, ini perjalanan tidak masuk akal bagi mereka yang kemampuannya masih sebatas akalnya. Tapi ini sangat masuk
apabila dengan ditinjau dari segi keimanan. Profesor Dr. Buya Hamka rahimahullah tabaraka wa ta'ala, seorang ulama besar dan seorang yang sangat kita banggakan dari negara kita Indonesia. Di antaranya beliau pernah memberikan contoh kalau ada lalat bisa terbang dari Jakarta ke Surabaya 1 jam, apakah masuk akal? Maka tidak masuk akal kalau lalat itu yang terbang. Tapi kalau lalat itu diterbangkan oleh pesawat, maka menjadi masuk akal. Wallahu alam, kurang lebih seperti itulah perkataannya. Walaupun tidak pas kalau menurut hitungannya, maksud saya secara bahasanya, tapi intinya beliau mencontohkan seperti itu. Ada satu binatang bisa terbang, maka itu masuk akal apabila dinaikkan dengan pesawat. Iya kan? Kalau kekuatan lalatnya tidak bisa, tapi dengan kekuatan pesawat bisa nyampe. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan nabi yang jalan, tapi nabi dijalankan. Dijalankan oleh siapa? Dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap para hadirin rahimakumullah, dan saya membaca bahwa dalam suatu riwayat dikatakan jarak antar langit itu, langit satu ke langit kedua, langit satu ke langit kedua itu kurang lebih 500 tahun perjalanan, yaitu cahaya, kecepatan cahaya 500 tahun kalau menggunakan kecepatan cahaya. Sedangkan kecepatan cahaya itu adalah 300 ribu kilometer per detik. Maka ini di luar akal kemampuan manusia. Tapi Allah Maha Bisa. Oleh karenanya saya menghimbau kepada diri saya lewat peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agungkanlah Allah. Jangan putus asa menghadapi kesulitan rezeki, menghadapi kesedihan, menghadapi apapun. Ada Allah. Kita dekatkan diri sama Allah. Enggak ada yang enggak bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mudah untuk memberikan rezeki kepada kita. Allah Maha mudah menyembuhkan penyakit kita. Mudah bagi Allah mengangkat musibah ini. Oleh karenanya dekatkan diri kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, yang patuh kepada Allah, Allah keluarin kesulitannya. Dan Allah kirimkan rizki yang tak terduga baginya. Segenap para hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung khutbah saya ingatkan kepada diri saya, antum semua, istaiddu liliqa'illah, bersiap-siaplah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kau ingin menghadap? Faman yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah, maka dari sekarang beramal yang baik dan jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dan betul-betul menjalani aturan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita menghadap dengan dosa, para hadirin. Di dalam riwayat dikatakan nanti orang-orang yang menghadap di akhirat dengan dosa, saking besarnya dia lihat keagungan Allah nanti. Kalau sudah akhirat, kamu akan lihat bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana keagungan Allah, sampai tidak sedikit di antara mereka yang mengatakan dengan malaikat, bawa saja kami ke neraka, kami takut ketemu dengan Allah, dosa kami sudah terlalu banyak. Ada sampai yang meleleh daripada pipinya, dagingnya meleleh saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti itu, para hadirin. Jadilah orang-orang yang mau disambut dengan Allah dengan kasih sayang. Ayo, mumpung ada waktu, ada waktu sekarang kita masih hidup, bertaubatlah kepada Allah. Dan kita sedang berada di penghujung Rajab, sebentar lagi Syaban, sebentar lagi Ramadan. Tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Mulai sekarang jaga sholat 5 waktu, jauhkan diri dari maksiat, betul-betul puasa Ramadannya, hafalkan Quran sebanyak-banyaknya, dan banyak-banyak bersedekah, bakti sama orang tua, hindari segala bentuk kezaliman dengan apapun, karena hidup ini tidak lama, di depan kita kuburan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita
semua. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh dhikril hakim. وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقد قال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما، ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه، خصوصا منهم ذي العرش العريق، خليفة رسول الله أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا له على نعمه يزدكم، فادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر.